Indra Makota. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya setuju dengan soalan asal ni yang bertanya berkenaan dengan bagaimana untuk menggalakkan simpanan yang berasaskan emas. Saya nak tanya soalan lanjutan daripada ini kerana setakat ini tidak ada satu galakan yang menyeluruh untuk menunjukkan kerajaan Malaysia serius untuk menanam minat kepada orang ramai, publik, untuk menabung ataupun menyimpan yang berasaskan nilai emas. Kerajaan di Kelantan ada mengeluarkan siling-siling emas dan juga beberapa syarikat. Tetapi tidak ada satu promosi yang besar-besaran untuk kita menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia minat untuk menggalakkan orang ramai menabung berasaskan emas. Kita masih lagi menggunakan kaedah konvensional, menggalakkan orang menyimpan dan sebagainya. Dan akhirnya kita tahu ada masalah seperti yang berlaku baru ini, kejatuhan dalam nilai saham yang dikatakan sebenarnya ada sandaran yang kekal. Tapi masyarakat Malaysia mengalami kejatuhan dan kerugian yang amat besar. Alternatif kita kepada keadaan ini kita tahu yang berasaskan simpanan emas. Tetapi tidak ada galakan. Sedang memang benda ini dirasakan perlu. Jadi saya nak tanya juga, setakat ini berapakah nilai transaksi dalam negara kita, pelaburan yang memang kita sandarkan berasaskan nilai emas setakat ini? Sama ada nilai harian ke, bulanan ke atau tahunan. Supaya benda ini boleh jadi ukuran. Kalau ada polisi akan datang, kita boleh gunakan sebagai sandaran menasabah untuk kita buat perkara ini. Terima kasih. Tan Sri Yang Pertua, memang saya setujulah separuh apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat. Iaitu kita memang buat masa ini tidak ada banyak maklumat mengenai pelaburan dalam emas. Saya diberitahu bahawa Bank Negara memang mereka telah tubuhkan satu jawatan kuasa untuk menimbangkan supaya kita boleh ajak atau membeli maklumat yang lebih baik untuk rakyat supaya kita boleh buat pelaburan dalam pelaburan emas. Untuk maklumat yang berhormat juga, saya nak beritahu bahawa satu profesor ekonomi UKM iaitu Profesor Dr. Mansur Yusof dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, beliau juga ada kata bahawa pelaburan dalam emas itu memang tepat, tetapi kalau kita nak gunakan uang emas memang tidak tepat untuk kita menjalankan perniagaan sebab banyak kecacatan untuk menggunakan emas sebagai mata wang. Sekian.